Halo, baik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa mod truk Hino 500. Bentar. Hino 500-nya bukan yang biasa teronton. Tidak, kali ini kita bawa trailer. Ya, traileran lagi loh. Dah agak beberapa lama ya kita enggak bawa traileran. Ini trailer car carrier yang muatannya itu motor sih sebenarnya, dan namanya memang car carrier. Seperti apa modnya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Karena kalau udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, langsung aja ready. Oke, ini di video kali ini agak ada yang beda ya geng ya. Ini ceritanya baru aja datang sebuah paket gitu ya geng ya. Cerita sedikit ya, sebuah gamepad yang saya kolaborasikan dengan Busit kali ini. Jadi kontennya kita pakai gamepad seperti ini lah guys ya. Jadi kita nombolnya di gamepad ini, cuman ya gamenya tetap ready gitu. Pastinya tetap ada aplikasi tambahan ya geng ya. Dan yuk ready di sini tuh. Wih, enak guys pakai gamepad guys, asik tenan ya. Mungkin teman-teman ada yang minat ya, bila nanti tak cantumin aja pembeliannya, link belinya gamepad ini di deskripsi. Oke, dan ini dia Hino 500. Car carrier bro, dan pastinya di sini saya compare, saya kolaborasikan menggunakan livery custom dari kreator lain juga. Dan spesial ini urung kulino guys. Hino 500 ini tuh Euro 4 terbarunya ya geng ya. Ini modnya dari Ade Iskandar, jadi pasti gak ada sah, gak usah diragukan lagi ya modnya Ade Iskandar ya geng ya. Dan kelihatan di sini memang besar ya geng ya. Lu gung kulino guys, aku dulu lu kameranya agak sulit memang ya. Gung kulino guys. Dan kelihatan di sini car carrier-nya, dan memang ini muatan motor, nggak tahu ini apakah motor Jupiter MX. Kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, saya upload Jupiter MX full modif juga ya guys ya. Yang minat bisa cek video-video sebelumnya. Dan ini panjang besar teronton pastinya, tuh kelihatan ya geng ya, muatannya full. Nggak tahu ini motor detailnya apa, yang tahu bisa komen ya geng ya. Tuh wes ini detail banget sih ya geng ya. Oke, kita inceng, kita lihat yuk, kita ke depan dulu. Yuk kita ke depan. Ini kameranya seperti ini ya geng ya. Agak sulit sih ya geng ya. Belum terbiasa, belum lihai. Biasanya pakai tangan kan langsung mak shit. Ini agak gamepad ngene rada sulit. Ini wajah ketutupan yang ini ya geng ya. Waduh. Oke, seperti biasa ciri khas grill Hino seperti itu. Dan ini sudah full modifikasi customan. Ada winglet di bawah sini, kelihatan ya geng ya tuh. Winglet terus acen-acen sampai ke dalam sasis juga detail. Logo Hino yang besar ya guys ya, 500-nya juga detail banget sih ini ya geng ya. Plus di atas tuh ada lampu sirine wiu-wiu. Iya. Di sini saya nyalakan seperti ya biasa hasrat. Jadi menyatu gitu loh geng ya. Kalau kalian menyalakan hazard, lampu sirennya juga ikut nyala. Oke, nice. Kita masuk ke dalam kabin bentar. Ini masih saya giniin ya geng ya. Jadi walaupun full pakai gamepad, nggak sepenuhnya full juga, tetap pakai tangan juga kadang ya geng ya. Oke, dan seperti ini dalam kabinnya ya guys ya. Detailnya Hino ya seperti biasa ya geng ya. Terbarunya Euro 4 memang upgrade di bagian speedometer yang lebih detail ya. Dan ini modnya Ade Iskandar, jadi gak usah diragukan lagi. Oke, okay, langsung tanpa berlama-lama sambil kita ngetes gamepad aja. Tak kerasin volumenya, yuk kita bawa jalan Hino carrier, car carrier kali ini guys ya. Dan enaknya kalau pakai gamepad itu layar kita bisa full ya. Kita nutup apa ya, tombol-tombol di game ya. Jadi penampilan di layar tuh jadi full seperti ini guys ya. Full seperti ini tanpa ada halangan atau hambatan. Jadi langsung aja bentar, cek sound dulu. Ya, seperti biasa di sini ya geng ya. Sound nying anjay. Rem. Wah, yang minat dengan MBB saya ya geng ya. Grafiknya 4K HD pasti ya geng ya, full HD plus anjay, detail Sony yang ngantap. Jadi yang minat bisa cek deskripsi. Oke, langsung aja masuk gear yuk, transmisi manual ya geng ya. Jadi enak ini, tinggal nombol-nombol anjay. Yuk masuk gear 1, bismillahirrahmanirrahim. Terus yuk, oh gue masuk. Oh tak rem tangan deh ya toh, tak rem tangan bolo. Langsung yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wush, berat sih ya geng ya. Mengingat muatan nih guys ya, mengingat muatan nih. Oke, enak guys ya.
Ini bisa geser-geser gitu. Anjay, enak guys ya. Oke. Kita masuk ke dalam jalur utama. Masa trafiknya kayak ngapa ya Allah. Saya tau bos. Oke, kita jalan, kita bawa Indo 500 trailer car carrier dari Ade Iskandar ya guys ya. Waduh, kamera sinematik bolo. Ini kamera utama, ini kamera kabinnya. Anjay, keren wah ya geng ya. Nice, pelan-pelan kalem yuk, karena yuk memang panjang ya geng ya. Enak geng, pakai gamet gak ngapus sih aku, sumpah wes. Lebih apa ya, feelnya itu kayak lebih dapet gitu. Ini nostalgia juga, mungkin teman-teman yang dulu player PS2, PlayStation 2. Waduh, saya ini mantan-mantan player ya. Kelingan ya gengnya, nostalgia main PS jam-jaman direwangi gak jajan, duit sanggup sekolah tinggu main PS. Ya, kita nostalgia pakai gamepad ini ya gengnya, serasa stick PS anjay. Oke, belok ke kanan di sini mapnya, kita ikut map aja guys. Hati-hati guys. Awas, yuk pelan-pelan kalem. Yuk, bismillah, pokoknya kalem-kalem aja. Oke, kita pakai kamera luar aja, biar dapat feel look-nya ya, geng ya. Waduh, memang besar banget sih ini ya, geng ya. Jadi buat temen-temen, tak ingetin kalau mau bawa trailer ini yo. Utamakan skill bolo ya. Skill lebih penting di sini, sumpah ya. Gas, aku gak wani banter-banter guys, sumpah kayaknya. Ini masih penyesuaian juga ya, geng ya. Wedine salah nombol, salah mencet, nanti rekodnya mawut. Ya, oke, pelan-pelan. Oke, awas. Yuk, belok kiri guys. Aduh, panjang guys. Waduh, panjang. Aman, terkontrol, terkendali guys. Oke, nice. Enak tenan pakai gamepad ya, geng ya. Ini nggak hanya game busit ya, geng ya. Memang setelah saya pelajari ya, geng ya, kalau game busit ini belum support dari gamenya untuk fitur kontrol gamepad. Jadi kita harus memerlukan aplikasi tambahan pihak ketiga. Seperti emulator sih kurang lebih. Ada banyak sih, Octopus itu, terus Shot Pro, V Pro, macam-macam sih. Banyak sih controller ya geng ya. Dan yang saya gunakan ini, aduh lupa, Shot V3 kalau nggak salah, V plus 3 apa gitu. Nanti tak cantumin deskripsi aja ya geng ya, emulator yang saya gunakan untuk busit ini. Jadi yo, ya kalian yang pengen nyoba ya, berarti nggak semena-mena cuma beli ini apa gamepad tok ndak geng ya. Masih ada PR lagi ya, atau aplikasi tambahan lagi gitu. Jadi tidak langsung beli gamepad main busit bisa, tidak ya geng ya, tidak ya. Hanya ya mungkin game-game yang lain ya, seperti yang developer yang besar gitu, seperti Grand Theft Auto ya, GTA geng, GTA tahu kan, GTA itu sudah kompatibel. Jadi kalian install gamenya, kalian ready-kan gamepadnya, langsung main, langsung bisa. Tinggal nyeting di controller, dirubah menjadi gamepad gitu, langsung connect guys. Jadi ya tergantung gamenya sih ya geng ya. Ini malah kita cerita-cerita gamepad nih. Gak apa-apa, kita kembali ke laptop, ke truk Hino 500 kita guys. Nah, gak tahu sih, mang powelan banget motor ya geng ya. Loh, ini tak kurangin transmisinya aja loh, masih full RPM kayak apa ya, ngengengeng loh, kayak ngeden. Emang berat banget guys, sumpah gak ngapus ya lo. Yos, mengingat ya, mohon dimaklumi. Jadi buat temen-temen yang mungkin kepo dengan rasanya bawa Hino 500, waduh telolet. Oh ya, anak telolete barang Hino ini ya geng ya, wajah. Oke, overall keren banget sih. Oke, kita minggir dulu ya geng ya. Nginceng animasi nih mod ini. Gak tahu ini ada space gak kita nih. Minggir yang rata nih ya geng ya. Minggir sini. Oke, okay. Bentar. Awas. Yes. Trafiknya kalau ya Allah. Telolet terus ya Allah. Oke, mari kita berhenti di sini ya guys ya. Hop. Nice. Oke, mari kita turun ya. Ini memang harus ya enggak sepenuhnya full control gamepad ya, pakai tangan juga. Oke, kita inceng animasi dari mod ini ya geng ya. Tuh kelihatan. Waduh. Aku keliru deh mandek ning kene kayak geng. Tapi enggak apa-apa, langsung aja masuk ke truknya. Animasi pertama di sini mangkat. Animasi pertama. Bentar, belum terdeteksi, guys. Hei. Animasi sitok, guys. Apa ki?
animasi ke satu. Bentar. Oke, kedua mengangkat head kepala ya, geng ya. Bentar, animasi satu ke dalam kabin dulu. Sumpah enggak terdeteksi, guys. Enggak ngapus ya aku. Apa ke animasi satu? Bentar ke bagian belakang. Oh, fake shadow kayaknya, geng ya. Sumpah animasi satu apa guys sih? Aduh, yang tahu bisa komen, guys. Aku belum menemukan, guys. Masih dicari. Oke, animasi satu. Oh, alah kaca, guys. Kaca pintu itu loh, kaca spion. Iyalah, guys. Lanjut animasi kedua untuk head kepala ya, geng ya. Untuk tekstur mesin tetap detail ya, geng ya. Mod free-nya Ade Iskandar tetap oke ya, geng ya. Kelihatan di sini tuh, tuh. Tuh detailnya, bos, tuh kelihatannya. Tuh. Dan wah, lanjut animasi ketiga terakhir di sini menghilangkan muatane dan untuk tombol pintu, buka pintu semuanya ya, geng ya. Sayangnya untuk yang belakang juga ikut. Jadi, ya, action-nya seperti terbuka seperti ini walaupun gak ada animasi. Motornya turun kayak enak. Oke, semua dimalum ya, geng ya. Overall modnya keren. Jadi buat teman-teman yang minat langsung gasin download aja. Seperti biasa, link download kredit mod semua lengkap ada di deskripsi video. Oke, mungkin sekian dulu kita bawa Trugino 500 car carrier yang keren banget ya, geng ya. Gak tahu ini animasi satu belum terdeteksi ini, guys ya. Waduh, bentar. Apa ya, guys, animasi satu? Fake shadow kah? Spion kah? Waduh, nggak tahu sih, kayaknya tahu bisa komen aja. Jadi buat teman-teman yang langsung minat, langsung gas download. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kesaman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Trafiknya gak bersahabat banget, geng. Telan ya, hey. Pegel aku adang, tapi ya piye, geng. Lo sesek, padahal ini settingannya stagger rendah, guys. Ya Allah, gak apa-apa. Oke, lanjut.